belum operasi. Ada tanya apa? Kalau operasi boleh bisa sembuh tidak? Tidak bilang cuma tidak ada kecil harus diangkat. Harus diangkat. Tapi bisa makin banyak. Kecilnya tambah banyak. Kalau tidak bahaya. Nanti saya tanya. Sebelum Bapak datang sih, belum potong. Orang macam mana? Sehat. Oke. Selepas potong, orang lebih sehat? Tidak. Tambah susah. Tidak lebih sehat. Belum pada operasi? Enak. Dan sebelum pada operasi, baik. Bagus. Mau ngomong. Tanya tak? Ibu tanya apa, dia jawab. Jawab. Bagus. Orang bagus. Makin berat lah nanti lah. Saya mengatakan saya, wah sih kok tersenggol, kan lebih boteng dia lah nih sih sudah kawan. Sudah setengah nanti pulang-pulang, wah sudah tak bisa. Boteng lain itu aneh loh, tapi banyak kalau kita. Wah, begitunya bagi tahu. Ah, bagi tahunya. Kalau kembali ke Pontianak, mungkin kembali sudah mati, setengah paruh mati. Tak boleh ditolong lagi. Susah lah, tolong. Kita tak ada jalan, pikir betul ya. Nah, kita jalan. Saya pun paham. Saya paham. Orang yang susah, selepas bersusah macam itu, mereka gempak sampai ke memburu-buru, tak begitu. Tak buat apa, lebih baik dengan buat apa. Mau konsultasi tak bisa. Ngomong juga. Sama dia tak bisa, dia tak mau ngomong. Tak mau ngomong. Ya sekarang tak mau ngomong lagi. Tak ngomong lagi lah. Mau ngomong apa lagi pun tidak tahu. Kita tak mau jumpa dia lagi, sudah sedih lah, sudah kecewa lah. Dia tidak layani kita baik. Dia tidak layani lagi. Oh, tanya dia sudah jalan keluar. Nah, tanya sudah jalan kita tuh sedih. Jadi kita, tapi kan sudah parah, sudah teruk lah. So, macam Bapak rasa macam mana? Ditipu? Ditipu, kecewa.